semuanya, welcome back to channel Hagers Gaming Craft. Di video Minecraft Pocket SD lagi, dan kalau gak bakal nge-showcase adlong guys, ya karena gue cuma sempat showcase adlong doang. Jadi kalian gak bakal nge-showcase adlong yang namanya Evil Chess Boss adlong guys, kalau gak salah pokoknya ada gitu-gitunya dah namanya. Jadi intinya adlong ini itu merubah mob Iron Golem menjadi sebuah mob yang sebuah chest yang jahat gitu guys. Jadi mob Iron Golem diubah menjadi mob chest yang jahat gitu, yang bisa berjalan dan dia ingin memangsa semua player. Dia bisa membuka mulutnya coy, jadi kayak ada gigi taringnya gitu, jadi pokoknya menyeramkan banget guys. Jadi chest ini gak bisa dipakai untuk menyimpan barang, tapi ini hanya untuk seru-seruan aja di survival mode guys, karena dia juga bisa ngedrop diamond dan lain-lain. Oke, daripada basa-basi, kan jangan lupa gue mengingatkan kalian, jangan lupa untuk follow Instagram akun fanbase gue guys, itu ya kalian bisa lihat aja nih di layar tulisannya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram utama gue, ini kalian lihat aja di layar seperti biasa guys. Dan jangan lupa juga untuk sub channel kedua gue, yaitu Hagers Gaming Android coy, itu khusus game Android selain MCPE. Ini gue tunjukin aja di layar. Dan oke, terima kasih buat yang udah sub dan follow tadi Instagram dan channel YouTube guys. Oke, daripada banyak cincong, langsung aja gue ganti posisi kamera. Oke guys, langsung aja gue showcase add-on-nya. Jadi adalah dua dari lumayan banyak item yang baru di add-on ini guys. Bukan lumayan banyak sih, gak terlalu banyak coy. Oh my god, jadi ini ada zombie head yang diubah menjadi chest kecil seperti ini, dan ini spawn ocelot juga gak diganti guys. Nanti kalian bisa lihat aja. Dan ini berubah karena udah malam dan hujan. Gua akan ganti cuacanya dulu coy. Oke, waduh, dah ini nutup terus. Oke guys, gua udah ganti ke cuaca waktu pagi hari dan cuaca cerah. Dan langsung aja kita ke area showcase coy. Oke, jadi ini dia area showcase ya. Jadi cara nge-spawn ini gampang banget guys. Kayak nge-spawn Iron Golem aja, kita pastikan udah tahu Iron Golem ya, pakai iron sama pumpkin gitu coy. Pumpkin head ini maksudnya. Dan oke, spawnnya tuh gampang banget. Jadi ya kayak kalian pasti tau lah. Dan ini bekas drop gua tadi, waduh gua udah sempet cobain, oh my god. Dan ya cara spawnnya tuh kayak gini, kayak spawn Iron Golem aja lah, pasti kalian ngerti guys. Bisa posisi kayak gini, bisa posisi berdiri, tapi gua enakan kayak gini aja deh, karena bisa sambil terbang gini. Dan setelah kalian buat kayak gini, ada pakai 4 iron block guys. Kalian tinggal cari, kalian tinggal kasih pumpkin di atasnya, dan boom, seperti ini dia guys. Oh my god ya, gue yang seperti yang gue katakan tadi, jadi iron golemnya itu diubah menjadi chest yang sedang marah gitu, yang ingin memakan orang coy. Waduh, sepertinya dia haus akan diamond, dan mulutnya itu kayak ada gigi taring-taringnya gitu dah, dan bisa berjalan. Jadi ini keren banget guys. Dan kalau mati dia ngedrop diamond seperti yang gue ngomong ini, dan dia juga ngedrop yang zombie head ini guys. Oke, dia juga ngedrop yang ini diamond, lumayan ngedrop 4 guys. Tapi ini kalau di survival dia sangat ganas coy. Dan dia juga ngedrop zombie head yang tak sore diubah menjadi seperti ini. Jadi chest mini dah, oh my god, ini bisa buat hiasan di map-map gitu. Dan kalau bisa di, oh my god, ini kalau di survival ini ganas banget. Ini gue bakal coba ganti ke game mode survival seperti biasa. Dan ada juga ini coy, spawn ocelot. Ocelot jadi tuh diganti guys mobs ya. Jadi siput coy, jadi snails. Nah, jadi siput kayak gini. Ini kata si creator-nya, jangan tanya kenapa. Enggak tahu kenapa coy dia mengganti ocelot jadi seperti seperti siput begini coy. Lambat banget dia jalannya, tapi suaranya kucing dah, dan dua kali hit mati. Dan ini enggak tahu kenapa si creator mengubah ocelot jadi snails. Dan ini yang jelas ini, oh my god, chest ini sangat keren banget coy. Chest ini keren banget ya kamu soal ini. Nah, gue akan ganti ke survival daripada banyak cincong. Gue akan bermodalkan, oh itu aja deh, golden apple. Golden apple. Oh my god, oh salah coy. Salah coy, saya gue nyarinya apple. Oke, kita akan nyari apple dan boom. Nah, ini dia guys, yang ancient ini. Biar tambah strong coy, oke? Kemana tadi chestnya coy? Oke, ini chestnya. Kita pancing dulu deh di sini biar aman guys. Kita pancing dulu, kita makan dulu ini biar aman.
Waduh, waduh coy. Okay, guys, gua udah ganti ke game mode survival dan gua juga udah makan golden apple biar aman coy. Dan tadi mana ini si Chase? Oh my god, gua pengen fight sama Chase ya. Okay, dan dia langsung menyerang coy. Ganas sekali guys. Ganas sekali, gila dia, ganas sekali. Oh my god, mati coy. Waduh. Langsung mati guys. Gila coy. Oh my god, ini sangat powerful coy. Jadi pastikan enchant kalian itu udah sangat tinggi dah. Pastikan enchant kalian, enchant armor dan senjata kalian itu sangat bagus aja. Oh my god, gua langsung mati coy. Cuma berapa kali hit, buset, jadi sangat powerful guys. Nah, ini sangat keren kalau di game mode kreatif ini bisa jadi kayak hiasan-hiasan gitu dah. Kalau kalian mau buat map ini sangat keren guys, karena dia bisa membuka mulutnya gini dah. Waduh, gua gemes coy liatnya karena kayak apa ya, gua seneng dah liat benar-benar di Minecraft bisa hidup kayak gini. Jadi kayak cerita fiksi coy. Oh my god. Oke, dari bodo banyak cincang langsung aja gua closing. Oke guys, ada gua udah showcase add-on yang menurut gua lumayan keren. Dan si Chase itu lumayan kuat guys. Si boss Chase atau Evil Chase bossnya itu lumayan kuat. Dan ya sorry juga kalau gua ngomongin misalkan kecepatan atau terlalu banyak basa-basi karena banyak yang komen coy. Gua ngomongnya kayak kumur-kumur atau kecepatan, dan juga ada yang komen banyak kebanyakan basa-basi guys ya. Karena menurut gua itu udah terbiasa kayak gitu coy. Itu udah kebiasaan dan susah untuk dihilangin. Ya mungkin gua akan berusaha untuk hilangin kebiasaan-kebiasaan itu coy biar lebih enak lagi videonya untuk dilihat dan didengar. Oke, guys, mulai dulu video Minecraft X-Zero kali ini. Kalau suka bisa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin akan juga boleh request ke gue buat main game ada yang lainnya. So, thanks on your video. Bye. Don't let me down.